presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai Prodikus Produk Penjual dan Transaksi Mahasiswa. SMA Double Track, SMA Pilang Kencang, SMA Unik Berprestasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok saya, yaitu ada saya, Pak Ito Pratik, Ketua Kelompok Usaha Siswa, yang memimpin negara, produksi, dan kelompok usaha kami menjual berbagai macam produk cetak DTF dari berbagai media seperti t-shirt, kaos dengan aneka gambar yang memiliki warna-warna menarik, desain yang beragam, dan tahan lama. Cetak DTF tidak hanya bisa diterapkan pada media kaos saja loh, tapi bisa diterapkan juga pada media papan tulang kayu dan juga tote. Kelompok kami mempunyai target dan capaian penjualan. Target kami yaitu 3 juta rupiah. Dan sekarang kami baru mencapai sebesar 2.550.000. Namun berkat dukungan dari pelanggan, kami akan bisa meningkatkan target tersebut sampai target yang kita tentukan. Double Track, maju bersama Bebas Semua Dunia.